Eh, gue bagi ya. Ini kelas
12 IPA 8. Di IPA 7. Ini kelas IPS, saya ngajar perkantoran nih, PW. Oh iya, salah. IPS, iya. Oh iya, lupa. Lupa IPS. Namanya juga lama mas sekolah. Andi. Ijin. Ijin, bisa tanya Andi nanti. Serius ya, Ma? Tadi WA saya dia. Neneknya. Oh, kan itu Bu ya. Erza Padilla. Ayo. Eno Dwi Purwanto. Enggak tahu sakit. Sakit. Sakit dari kelas 11 belum masuk-masuk dia. Ya. Oh, kanker Bu. Kamu yang mulutnya. Bu, terapinya Bu. Saya lihat katanya botak. Oh, enggak boleh kayak gitu, Halda. Dari SMP ya? Dari SMP agaknya kurang muda. Sampai balak. Iya, cacarnya udah balak. Halda Rianta. Hadira. Siti Nur Halimah. Di, N dulu Bu. Oh iya. Saya lupa. Saya langsung kesini Bu. Saya kira kamu ini, apa namanya, udah lama juga kamu gak sekolah. Ih, Bu, udah 6 bulan nih kamu gak sekolah. Kan kayak Siti itu setahun. Kamu ke guru BK dulu lah nanti, gak ada. Novian Alita. Ayo Bu. Nih, Novian Alita absennya udah 13 ya. Enggak Bu, kemarin saya bisa. Oh, ayo ambil kan. Iya, dikasih ada tanah. Iya. Siti Nur Halimah. Hadir. Ros. Sudah semua di absen? Dah. Semoga buat teman-teman kita yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Semoga teman-teman kita yang izin besoknya akan kembali masuk ke sekolah. Amin. Biar kita bisa belajar bersama bareng-bareng lagi. Amin. Sekarang kita belajar tentang otomatisasi perkantoran. Wow. Ini Eca tolong bagi ke teman-teman kamu. Gua dulu di depan. Materinya. Eca kelumun. Tahu sih ya, lu mendingan pindah sekolah deh. Kemarin materinya tentang apa teman-teman? Teman-teman saya lupa. Tentang ini Bu. Pembelajaran. Tentang pembelajaran ya Novia. Ya. Kamu tahu nggak pembelajaran itu apa? Belajar. Ada bunyinya. Coba. Cetek banget. Emang ini. Mendekati nggak Bu? Mendekati. Ya mendekati. Yang lain. Ada lagi yang lain? Ayo Bu. Pembelajaran adalah sistem mempelajari apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, ada lagi sedikit lagi? Belum. Kok enggak bisa? Bisa kali coba dikit. Bentar, Bu. Lu kan bisa, Cak. Enggak, Bu. Udah, ada lagi yang bisa ya? Jadi pembelajaran itu adalah proses dari belajar. Nenek gua juga tahu. Jawab baru. Kita banyak-banyak jawab, itu cuma proses pembelajaran. Ini lanjut aja, kita langsung ke pengertian otomatisasi ya. Ya Bu. Coba dibaca, Halda, otomatisasi itu apa sih? Proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Nah, maksudnya gimana tuh, Pak? Kita berkerasi ya. Orang namanya Mahe. Jadi lu nanti kan gak bisa. Namanya Siti, Bu, bukan Mahe. Ya, jadi otomatisasi itu dimana misalnya perkantoran-perkantoran udah memakai apa? Sistem. Ya, sistem. Yang dinamakan otomatisasi. Ibu, kenapa Ibu? Saya gak bisa menahan ketawa. Jadi apa? Misalnya penggunaan mesin-mesin yang ada di kantor. Kalian udah pernah lihat belum mesin-mesin yang ada di kantor? Yang bisa. Mesin apa sih, Bu? Apa? Di kantor ada mesin apa, Neo? Ada mesin tik,
dia masih ada. Ah, ibunya ketinggalan zaman. Dia mah yang manual. Ya. Tapi itu udah modern. Masih penting sekarang laptop. Tuh ya teman-teman, sekarang ada yang mau ditanyain? Hai Bu. Ya, ini Nur Halimah. BIM-nya berapa? BIM-nya absennya 37. Yang nanya Ibu TKHI. Dapat nilai berapa kira-kira? Enggak Ibu TKHI. Makanya doang. Jadi sebenarnya itu otomatisasi perkantoran itu lebih banyak keuntungannya atau lebih banyak kekurangan sih? Coba Hana mungkin bisa dibantu. Hana coba dibantu temannya. Apa sih tadi pertanyaannya? Lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya sih kalau kita memakai otomatisasi perkantoran? Ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Lebihnya coba ngerti. Lebihnya kemana? Jadi Siti. Jadi lebihnya nih, saya mau jelasin dulu ya. Catat nilai saya. Ya. Tandain. Lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kalau kekurangannya ada 6, kelebihannya ada 8. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.